Ini duit satu ringgit yang kita cari. Jadi siapa dah ni? Oh my god, oh my god. Oh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan. Pada semua subscriber saya, saya cakap ribuan terima kasih. Bagi tuan-tuan dan puan baru hadir, saya cakap selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Ok tuan-tuan dan puan, untuk video kali ini saya akan share satu lagi info. Siling RM1, siling 2. Yang mana kali ini adalah kategori error juga. Ok, siling ni saya baru beli semalam dengan dua orang sis ni. Yang lama saya tak dapat sebab saya tak nak beritahu nama. Tapi COD lah COD dengan saya. Saya beli dengan harga RM80. Sebenarnya orang kata duit siling ni bernilai tinggi, sebenarnya tak. Berharga lebih kurang RM3 sekeping atau bawakan 25 kilo. Kerana ianya sudah tidak sah laku nilai. Tapi kali ini saya beli mahal sebab dia kategori error. Okey, kita tengok error macam mana siling ni. Okey tuan-tuan dan puan, ini adalah duit siling RM1 eh. Siri 2 tahun 1992 yang saya beli dengan yang sis tu eh. Tengok pada duit siling ni, dia bukan yang biasa-biasa eh, sebab dia ada error eh, dia ada error eh. Error ni banyak lah eh, kata banyak lah. Kat sini bahagian ni dia macam retake die crack tau, retake die crack. Lepas tu kat sini dia ada crack rim to rim. Sampai ni sampai sini. Lepas tu kat sini pun ada crack lagi. Sampai sini eh. Sebelah lagi. Sini pun pada saya ni ni bukan crack lah. Ni macam retake juga. Sebab kalau tengok sini ni dah tenggelam, bahagian sini tenggelam. Bahagian sini timbul. Bahagian sini tenggelam, bahagian sini timbul. Dia bukan crack ni. Dia acuan ni dah pecah betul ni. Dah terpisah lah. So tekanan dia berbeza. Lepas tu dalam ni ada internal die break sikit. Okay. Tengok. Cantik eh. Error ni cantik. Ini daripada sahabat nomsimati saya beritahu nama dia shaded die eh. Itu dia punya acuan dia dah hancur lah. Kalau bahasa Melayu dia hancur berkecai lah. Shaded die. Jari siapa dah ni? Oh my god, oh my god. Oh. So sekiranya tuan-tuan dan puan ada jumpa duit siling RM1 macam ni, macam ni ada harga eh. Macam ni saya beli dengan dia RM80. Lepas tu dia COD eh. Dia COD. Tapi dia datang kat saya. So saya tambah sikit duit minyak dia eh. Saya pas duit minyak RM30 eh. So saya beli dengan dia total kali RM110 lah eh. Tapi kalau saya beli memang saya beli harga RM80 lah macam ni. Kalau korang perempuan nak datang jumpa saya jual, saya bagilah duit minyak. Okey. Dekat dekat tak perlulah. Sebab dia jauh ke? Sebab dia dekat Selangor. Dekat jauh lah eh. Lebih kurang hampir lebih kurang 50 km lah. Saya pun tak biasa jalan area sini. So saya bagi kasa bagi RM30 tu saya lebih baloi lah eh. So, saya daripada saya ke sana sesat apa semua. Kan? Sebab dia tahu tempat saya. So sekiranya tuan-tuan dan puan ada, tuan-tuan dan puan boleh jual dengan saya eh. Saya sudah membelinya. Okey. Ini contohlah. Ini contohlah eh. Tak kira area macam mana pun. Yang sini baiklah. Ada yang die crack saja pun ada, die break saja pun ada. Kalau dia die break, dia sini dia jadi kosong. Dia tak ada ni. Kalau sini kalau ada gambar adanya image ada lagi macam retake. Sini sikit. Kalau sini sikit pun ada harga juga. Kalau sini sikit kan. Kalau sini memang padulah. Cantik eh. Kita nak die break ada macam-macam ada error dia dalam satu siling ni. Okey.
Okey tuan-tuan dan puan. Macam itulah duit siling RM1 yang ada tu. So sekiranya tuan-tuan dan puan jumpa duit siling macam tu, macam tu ada nilai. Kalau biasa-biasa tak ada nilai . Okey, beberapa lagi video akan datang. Assalamualaikum, semangat sejahtera. Bye bye.